tepat di depan Taman Proklamator. Taman Proklamator. Halte bus yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di daerah Jakarta. Saya akan melihat atau menyusuri revitalisasi nih yang sudah jadi di daerah atau mau menuju jalan Penataran. Oke, seperti apa situasinya? Kita lihat ya, ini kondisi habis diguyur hujan, habis mendung, terbitlah matahari ini cukup terik sehingga menghangatkan lah. Itu ada papan penunjuk jalan menuju tujuan Pramuka Jatinegara Menteng Kuningan kanan. Geraha Mantap. Saluran air nih, situasinya kalau melihat gelap ya, tidak terlihat ya. Kita lanjut. Depan sana tuh adalah Taman Proklamator. Ini revitalisasinya nih, sedang progres. Kita ke depan lagi ya.
Kali ini saya berada di depan, tepat di Taman Proklamator nih. Sedang adanya revitalisasi yang masih dikerjakan. Kita akan sampai ujung ya. Lihat-lihat. Di depan gedung DPP Partai Demokrat nih. Kita lanjut lagi. Ya, tadi kita menyeberangi jalan. Tahap pembangunan yang terlihat tuh, atau perbaikan atau revitalisasi. Masih proses revitalisasi tepat di depan Taman Proklamator. Taman Proklamator. Lebar banget sih trotoarnya ya. Ada bangku taman atau tempat duduk untuk santai-santai. Kereta lewat. Ini suasana habis hujan ya. Halte bus yang sudah jadi. Dilarang berdagang di atas trotoar. Bangku taman, jadi benar-benar nanti tanaman-tanaman nih keren banget nih.
bisa lihat revitalisasi trotoar atau pedestrian untuk pejalan kaki nih, sangat luas. Kira-kira ada 4 meter ini luasnya. Sebelah kiri itu rel kereta. Iya, Mas. Oke, sampai sini saja kita melihat hasil revitalisasi atau pedestrian di jalan Penataran yang berada di daerah Cikini ini. Mohon maaf apabila ada informasi yang salah atau perkataan yang salah. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.